Selamat sore Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bertatap muka kembali Mas Bro. Sore ini ya, barusan Akang sama paman saya habis mancing ikan belut ya, yang kecil-kecil. Biasa hari ini kita mau pasang tajuran ya, buat najur ikan sidat. Dan kebetulan harinya bagus, cuaca maksudnya, airnya bagus. Tadi saya sudah survei sama paman saya, agak gelap ya. Jadi kita mau najur di sungai Cijolang biasa Mas Bro. Bagus teman. Nah, ciri-cirinya gini Mas Bro, menurut saya ya, kalau om najur. Nah, airnya itu agak kecil ya, jadi agak besar. Nah, kita nggak najurnya nanti kita di sana satu tuh, agak landai. Dan di sini nih di bawah. Nah, ya go back ya. Tuh di sana sampai sana kita pasang. Apalagi kalau ada nanti sorean pada maghrib atau habis maghrib ya, ada hujan dikit aja, krecek-krecek ya kalau di sini ya, gerimis, itu lebih bagus Mas Bro. Ikan sidat pasti pada keluar, ikan sidat, ikan lele pada keluar Mas Bro. Tapi air tetap tenang seperti ini, nggak terlalu kotor. Jadi gimana ya, kotornya nggak berlumpur. Kalau ini kan nggak berlumpur ya. Kalau biasanya kalau kita mancing kayak kemarin, aduh, itu kemarin-kemarin kotor sekali Mas Bro. Kita langsung saja ya Mas Bro ya. Oke, lanjut. Nah, umpannya kita pakai belut Mas Bro. Kita mancingnya dadakan tadi Mas Bro. Belutnya yang sedang-sedang aja. Jadi maaf ya, agak ekstrim nih belutnya, kita geprek-geprek. Nah, seperti itu tuh. Jadi maksudnya digeprek-geprek itu ya Mas Bro, biar agak lunak. Biar apa, waktu dikailkan enggak terlalu keras ya, tulang-tulangnya itu ikut lunak. Kematangnya dikit-dikit aja kayak gini Mas Bro. Nah, lumayan. Satu belut bisa jadi berapa tajuran Bang? Jadi 6 tajuran. Kita pakai belut itu Mas Bro ya. Kita pakai belut itu, satu, belut itu awet. Kedua, kalau diserang ikan keting atau kedukang ya, yang kecil-kecil, gak cepat habis. Tapi kalau pakai cacing ya, cacing palung, itu cepat habis Mas Bro. Juga baunya itu kan amis banget kalau belut ya. Syukur-syukur ada apa ya, ada ulam kawung atau ulat pohon aren, itu lebih bagus sih, ulat sagu. Tapi di sini kan jarang Mas Bro, pohon sagu di sini, pohon sagu, pohon aren udah dilindungi, termasuk tumbuhan langka. Nah, kita langsung aja yuk. Nah, kita pasangnya satu di sini, kita cari dulu dalam apa tidak. Nah, kita mulai pasang ya Mas Bro. Nah, masang cukup, tinggal lempar. Kita timahnya itu pakai apa? Pakai batu ya. Nah, dilempar ke tengah. Kenapa kita pakai batu dibungkus kantong kresek ya? Nanti kalau nyangkut gampang ditariknya. Kalau pakai timah ya susah kan. Jadi kalau kresek kan gampang ini apa? Gampang robek. Habis banjir nih Mas Bro, longsor. Yuk.
Wow. Nah, batu itu panas itu dari patro, Mas Bro, tempat kita mancing yuk. Nyampe sini nih. Ukur dulu kedalaman. Kira teman? Lihat. Ngaliu fan apa ya? Kita coba di sini, Mas Bro. Nah, ini agak, nah lihat di sana itu agak apa namanya, agak diam airnya. Jadi kenapa kita ambilnya kan ini arus deras, jadi kita ambil yang agak diam di sana, Mas Bro. Nah, kita tarik aja di pohon apa, kalau di sini kasok namanya, Mas Bro, biar si taruh tajurannya diam, nggak kelebek-kelebek kemana-mana maksudnya. Nah, Mas Bro, seperti itu ya teknik buat nazur ikan ini ya, ikan sidat. Satu, cuaca bagus. Dua, air mulai surut. Syukur-syukur nanti pasangnya sore-sore. Syukur tempat pasangnya di tempat agak airnya agak diam ya, tapi masih berjalan. Ketiga, mungkin apa ya, ada hujan dikit lah, gerimis, tapi jangan terlalu banyak karena nanti bisa-bisa airnya meluap. Ya mungkin itu saja ya. Kita sambung hari esok, semoga ada sambaran ya, Mas Bro. Oke, yos. Berhasil.